Di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Kali ini Sultan lagi di Street Race. Ini salah satu official store kita yang ada di daerah Bekasi Barat nih. Alamat lengkapnya itu di Jalan Kalimalang. Nah, nih alamatnya dari bawah sini. Nomor teleponnya itu juga ada di 0811-9621-2466 guys. Gua apal kenapa? Karena ada di spanduk belakang gitu. Tuh ada situ tuh guys. Nah, Instagramnya juga ada, itu ada di streetrace_tkbgroup. Nah itu dia tuh. Bukan underscore, apa nyebutnya kalau garis bawah? Bener. Underscore bener ya, _@tkbgroup. Wah, Sultan kali ini di Street Race kayaknya pingin ngasih lihat ke teman-teman ring 14 ada apa-apa aja dan ring 15 itu ada apa-apa aja tuh di sini guys. Gue lagi nyantai, ini lagi ngonten. Wah, kayaknya langsung aja kita mulai. Nah, ini sudah berjejer nih velg-velg ring 14 guys. Yang pertama ini ada HSR Merkin, ini di ring 14 lebarnya ini 5,5 atau 5,5 nih guys. Wah, dengan PCD-nya ini 4x100, 4x114,3 dengan ET-nya 40. Jadi velg HSR di ring 14 ini untuk mobil-mobil yang tidak ingin mengganti velg masih tidak ingin mengganti ban. Ingin ganti velgnya aja dia masih bertahan di ring 14. Nah, ini nih ada HSR Merkin dengan model yang menurut gua ini model yang kece dan terbaru. Karena apa? Karena dia modelnya tuh seperti palang-palang mobil-mobil bawaan pabrik gitu loh. Jadi dia variannya itu warnanya ini sendiri, warna hitam, ada polis kesini. Jadi bener-bener OM-nya dapat, elegannya dapat. Nah, ini nih HSR Merkin nih guys. Cakep. Selanjutnya kita lihat velg ini, sebelah sini kita langsung aja bal. Ini ada HSR Tokyo. Nah, khusus HSR Tokyo ini sendiri bukan hanya di ring 14, jadi dari 14 sampai ring berapa? 17 kayaknya ada lah. 17 ada tuh HSR Tokyo. Nah, HSR Tokyo di ring 14 ini sendiri ini lebarnya 6 nih guys, dengan PCD-nya 4x100, 4x114,3 dengan ET-nya ini di 35. Warnanya ini sendiri ada warna grey, bronze, hitam. Nah, jadi HSR Tokyo ini bermacam ukuran nih, dari 14 sampai 18 gue ulangin tuh. Nah, desainnya ini ya racing look dapet, habis itu lebih palangnya ini lebih menekuk-nekuk nih HSR Tokyo nih, untuk menampilkan mobil teman-teman tuh makin wah sangat racing gitu tuh. Wah, banyak di Street Race ternyata ring 14 ada 1-3, ini ada 2. Lanjut lagi. Nah, yang ini waduh tulisannya kagak ada lagi nih. Ini ring 15, HSR apa namanya ada di sini? Ada itu. Mana? Oh. Wah, iya ada. Hah. Gue cuma ngetes lo aja bal, perhatian apa enggak. Ternyata perhatian. Ini namanya HSR KCT. Apa ini? Ya, itulah. ACCT ya? ACCT di ring 14, lebarnya ini di 6. Di sini 4x100, 4x114,3 dengan ET-nya 35. Nah, ini yang seperti palang kipas begini nih, menurut gua mobilnya racing nih. Untuk PCD 4x114 ini bisa untuk mobil Brio, habis itu Jazz, Yaris. Brio itu ring 14 standar. Nah, ini salah satu teman-teman kalau nggak pingin ganti ban, nah ini nih bisa pakai ban standarnya dari ring 14 tadi. Tuh. Yaris juga masuk, atau mau turun dari 15 ke 14 makin ban tebal kan bisa. Nah, ini ada HSR tuh banyak yang diain guys. Selanjutnya ini ada HSR Nepis di ring 14, lebarnya nih 6,
dengan PCD 4, 100, 414, 443 dengan RT35. Nah ini sendiri di antara yang lain agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena palangnya banyak dan di sini motifnya keren. Warna grey dengan warna polish di sini, menurut gua tampilan elegan dari mobil-mobil temen tuh makin kece. Dan ini gua lihat kayak tadinya ring 15, ternyata nih ring 14, nggak ketahuan karena dia sampai pinggir di sini nih. Ukirannya tuh sampai di pinggir di sini desainnya. Jadi kalau yang lain kan tuh ada pembatasnya tuh seperti ini. Nah ini dia ukirannya benar-benar sampai di sini. Kasih lihat nih Bal, benar-benar wah pokoknya catching banget di ring 14 nih, cakep. Dan ini double PCD juga, bisa banyak tipe mobil tuh. Dan gue ingetin, teman-teman bingung PCD mobil gue sekian untuk mobil apa aja, atau dari velg gue sekian, buka linknya HSR, itu ada PCD berapa itu untuk mobil apa aja ada. Itu dia. Wah, ini yang di pojok ini HSR Hiroshima nih. Di ring 14 lebarnya 6 dengan ET-nya dengan PCD 4414 dengan ET35. Hiroshima sendiri Bal, ini sampai ring berapa? Tau gak lu? Enggak. Ini ada bukan hanya ring 14 kalau nggak salah gue Hiroshima ini, sampai ring 16 ada kalau nggak salah ya. 15 ada juga nih. Wah, ini sih lebih ke racing. Dan ada bagian ada 3-2 step di sini nih. Ban kalian tuh 14 lebih agak ngotak tuh kalau kalian pakai ukuran bannya ini di 195, 45, 6 masih agak gendut sih. Tergantung selera lah, gue kurang paham kalau buat fitmentnya ban nih. Karena kita bahasnya pelek, ya kan. Ini sendiri ada dot baut di sini dengan tulisan HSR yang menurut gue menjadikan mobil kalian itu nggak kaku tuh. Warnanya ini sendiri bronze. Nah ini bronze lebih gelap tapi bukan bronze bronze, nggak coklat, lebih gelap. Di sini ada emblem HSR, wah ganteng sih ini. Bawahnya warnanya doang beda. Wah iya, ternyata ada varian warna yang berbeda. Ini warnanya hitam, ada polis ini, tapi berbeda. Ini di ring 15. Oh, 15 ya? 15, ini 14-15-nya. Nah bener nih, Hiroshima nih di ring 14-15-nya ada. Dan ini lipsnya sendiri, wah berbeda. Kalau biasanya chrome, ini lebih kasar lipsnya. Warna hitam dop di sini menjadikan velg ini lebih maco, lebih cakep. Itu dia. Wah ini ring berapa? Wah ternyata ada lagi, nyempil ring 14 dari sini nih. Kita balikin. Banyak ya ring 14 di street race. Nah untuk street velg yang ini adalah HSR Mayak. Ring 14 lebarnya 6, PCD nya sama di 4x100, 4x114,3 dengan ET35 nih. Wah ini Mayak ini sendiri velgnya ini menurut gue lebih ke apa ya, gue bilang sih ini lebih ke futuristik dan elegan. Nah futuristik lagi kata-kata gue ganti, lebih maco dan garang. Karena apa? Dia velgnya ini sendiri bukan main-main nih garisnya nih, banyak lekukan-lekukan di sini. Tuh kasih lihat Pak detailnya, karena teman-teman sekalian kan pasti sebelum beli velg pingin ngeliat dulu, pingin mantau dulu. Nah balik lagi gue, set. Kenapa harus dipantau? Karena HSR itu menyediakan namanya gratis fitting. Jadi teman-teman sekalian tinggal bawa mobilnya ke toko-toko HSR di seluruh Indonesia. Itu ada sekitar berapa? 150 ya? 150-an lah, banyak lah pokoknya. Nah itu seluruh Indonesia tersebar. Kalian tinggal cek di Google, misalkan kalian lagi di Bandung atau kalian lagi di Jambi, cek toko di Jambi mana aja. Nah itu datang, kalian cobain velg-velg dari HSR, dicobain ke mobilnya, dipasangin sampai jodohnya ketemu, dan itu gratis. Itu dia. Ring 14 udah nih, masih 15-15. Nah, kayaknya gue pengen ke dalam ngasih tahu ring 15 yang single PCD. Ayo. Iya, main-main, jangan-jangan. Selanjutnya guys, ada HSR Yuzawa nih. Di ring 15, lebarnya ini di 6,5 nih. Dengan PCD-nya ini 400, dia single. Dengan ET-nya 38. Oh iya, ngapain nge-review gue? Kesini dong, set. Nah, ini dia. Teman-teman lihat, ini warnanya ini gold. Wah, gold ini cakep sih. Dipakein di mobil kalian dengan warna putih masuk, hitam masuk, ini mentereng.
orang-orang yang ngelihat itu pasti patah-patah leher ngelihat velg ini. Kenapa? Karena warna goldnya itu mahal gitu. Dan ini sendiri 400 ini bisa untuk mobil Yaris, Jazz, Brio, Mazda 2 itu bisa nih di 400 nih guys. Nah, ini sendiri menurut teman-teman velgnya gimana? Cakep gak nih? Wah. Karena yang gue lihat velg ini benar-benar racing looknya itu dapet. Dia adalah ada bat apa sih namanya di sini, cekokan atau apa gitu loh, gue kurang paham. Nah ini nih menurut gue makin ganteng, makin racing banget gitu loh ini velg nih. Selanjutnya ada yang di bawah, oh, ini ada HSR Kamikaze nih guys. Ini di ring 15, lebarnya 6,5 dengan PCD-nya ini di 4x114,3 nih dengan ET-nya 42. Warna gold, tapi goldnya berbeda. Kenapa berbeda? Yang ini goldnya lebih ke kuningnya lebih dapat dan ini goldnya itu agak sedikit pudar. Semi kali ya? Semi, semi gold, semi. Ya, ini dia karena berbeda nih guys. Warna goldnya lebih pudar, lebih pucat, tapi tetap mentereng. Tetap kelihatan mewahnya itu sendiri. Nah ini menurut gue apa ya, lebih ke mobil kalian tuh lebih tampilannya makin eye-catching lah. Yang jelas makin ganteng sama teman-teman sekalian pakai HSR Kamikaze. Wah, di single PCD ada apa lagi? Kita lihat, set, gue mundur. Set. Selanjutnya ini ada baut. Bukan. Ini ada HSR Touré di ring 15, lebarnya 7 dengan PCD ini 4x100 dengan ET-nya 42. Warnanya ini adalah black machine face. Oh, berarti sama ya sama itu ya? Mana? Oh, atasnya dong. Wah, iya. Beda warna. Beda warna ya? Beda sama. Sama beda. Itu Touré itu. Oh, sama. Nah, ini sama tapi berbeda warna dari segi warna. Kenapa? Warnanya black machine face, dia di sini kan? Dan di sini. Hah? Beda juga. Apanya beda? Apa yang beda coba? Ada lift dalamnya. Oke, warna. Ada lagi. Apa? Apa? Nanti kita cari tahu. Gua bahas ini dulu. Nah, HSR Touré ini sendiri lebih ke elegan dan di sini lebih garisan-garisannya ini lebih menekuk dan lebih nampilin kayak eksotik gitu loh. Jadi teman-teman yang nyari mobilnya warna hitam pakai velg ini, gaharnya dapat tapi dia enggak bosan ngelihat warnanya, ngelihat velgnya gitu loh. Karena ada perpaduan polis di sini nih dan polisnya ini polis mengkilat. Kalau dilihat dari dekat tuh ada pelangi-pelanginya. Tapi ada aneh-aneh enggak? Apaan tuh? Ini enggak begini ya? Nih. Mana? Nih, patah begini. Patah begini karena lubangnya dong. Karena ada lubangnya di sini tuh. Kenapa harus tengah-tengah gitu? Iya, karena desainnya seperti itu lebih nampilin kayak apa ya? Lebih perpaduan antara patahan ini agak menyambung. Kalau masuk baut ganteng jadinya. Beda yang atas, kita lihat. Tuh, siapa yang bilang beda? Apa yang aneh? Ini adalah HSR Touré, tapi berbeda sedikit. Apa? Apa yang beda? Oh, beda. Kenapa? Ini PCD-nya berbeda, Bal. PCD-nya ini di 5114. Ini di 4x114,3. Nah ini PCD 5 nih. Kenapa tadi berbedanya adalah ini ada patahannya, yang itu nggak ada. Ini ada patahan semua. Karena dia PCD 5 dan dia 5114. Jarak antara sumbu rodanya ini berbeda juga. Itu pengetahuannya, guys. Jadi kayak matahari ya? Ya, tapi kan bukan departemen brrrt, ya, bukan itu kan? Ya kan matahari brrrt gitu. Nah, HSR Touré ini sendiri di ring 15, lebarnya 7 dengan PC-nya 5114 dengan ET-nya ini di 42 nih guys. Warnanya ini semi machine black. Ah, semi machine black. Oh, bukan, salah baca saya. Ini namanya warna hitam dan ada list merah di sini nih. List merah di sini dan ini kayak apa ya gue bilang? Sangar hampir. Karena warna merah HSR makin sangar, makin serem. HSR tuh warna merah dan di sini lebih merahnya itu merah candy nih. Jadi mobil kalian tuh dengan memakai velg HSR Touré yang PCD 5 ini, warna ini menjadikan mobil kalian tuh makin gahar, makin serem, makin sangar nih. Wah.
Cakep. Karena HSR itu dia banyak menghadirkan velg-velg ganteng untuk mobil teman-teman sekalian dengan beraneka. Contohnya, karena banyak permintaan misalkan yang ini seperti ini PCD 4 dibuatin PCD 5 biar semua mobil bisa make velg HSR. Nungguin ya. Oke guys, segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Untuk kedepannya, jangan di skip-skip. Gua Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat ASN.